Apa di sana rajuran, apa itu lereng. Teman-teman ya, jalan tuh sunrise. Ya, berkelok-kelok dari ya. Sini yang ada di lereng-lereng gunung. Tuh teman-teman ya. Itu teman-teman ya, ada sekat. Nah, nanti desa Deles juga. Nah, biasanya teman-teman ya, ikut si gedong. Mudah-mudahan nanti kita bersih kedong. Asik teman-teman ya di sini. Manggung katanya ya. Sebelah mana? Manggung perhatikan bawah kali. Om, yang di sini yang tertinggi baru selesai kita lewat. Ini kita ada di Mbah Kamarisan Jalan Rapi. Wow, pemandangannya tuh. Teman-teman, kita lanjutkan, kita ke Siklatak. Berarti ini lah. Bisa? Ke sana itu? Tembus kemana itu? Kelatak, ini sambil kiri terus itu putus lagi. Nah, ada beriko. Jadi ini Kelatak. Beriki pengetan di Kelatak. Langsung turun? Gini. Berjani enggak? Oh, gini, enggak metik nih. Gini. Berjani ya? Enggak usah, takut. Takut metik tuh habis kampasnya. Monggo, ha? Ini teman-teman ya, Dusun Banaran. Oh, tembus teman-teman, katanya di sana memang tembus jalur kecil yang tembus ke Siklatak. Asik banget teman-teman ya. Desa-desa di sini, wah, menikmati pemandangan alam di setiap hari. Bagi mereka itu biasa aja teman-teman ya. Jadi kita yang ingin menikmati keindahan alam. Monggo. Lereng-lereng teman-teman ya. Lautan awan teman-teman ya. Di sana lautan awan teman-teman ya. Di sana benar lautan awan tadi teman-teman ya. Dari tadi di rumah kita di mana? Dari sana nggak di Renjo itu udah agak berkabut, tapi di sana lautan awan teman-teman. Jadi kalau lautan awan dari sini kita bisa melihat ya, karena kita kan udah di dataran tingginya. Monggo. Monggo Pak. Bu, monggo. Monggo. Nanti kalau misalnya lihatan awan, kelihatan teman-teman ya.
Abu teman-teman ya. Tapi kita jalurnya udah menurun ketutup asbes teman-teman, sebenarnya kelihatan lautan awannya teman-teman ya. Tuh teman-teman ya, kelihatan nggak di kamera tuh teman-teman, kelihatan nggak? Tuh sebelah sana tuh lautan awan teman-teman ya, sebelah sana itu lautan awan. Benar tadi terasa kabutnya dari sana nggak kelihatan, biasanya tuh setiap hari udah lautan awan teman-teman kalau di daerah sana. Itu awan-awannya di daerah-daerah atau kecamatan kan, di Rejo ya, Candi Roto, tapi Candi Roto yang di bawah tadi ya. Di sana teman-teman ya, lautan awan ya. Kalau nanti kita dalam ketinggian teman-teman. Nah, teman-teman ya, kelihatan kan bayangannya nangkring itu kamera ya. Itu kamera HP teman-teman ya, bukan action cam. Kita lihat dulu, kita cek dulu. Kita nanti kalau bisa pengen lautan awan bisa kelihatan dari sana, nanti coba kita naik ke Tenggalan teman-teman, karena di sana Tenggalannya agak terang tinggi ya. Ini Dusun Ciklatak teman-teman ya, ikut Desa Segedong. Kalau barusan kan yang di atas Bonjor, ini Segedong. Mantap. Itu Banaran teman-teman di atas ya. Itu Dusun Banaran barusan yang kita dari atas. Kita ada berada di lereng di bawahnya. Teman-teman tuh kameranya nangkring teman-teman ya, kameranya nangkring teman-teman. Kita mau ke mana, ke atas melihat itu teman-teman, apa lautan awan kelihatan nggak dari sana ya teman-teman ya. Kita nangkring, kamera kita nangkring teman-teman. Nggak usah ini deh, langsung ini aja. Oke teman-teman ya, itu teman-teman kamera kita nangkring, kita nangkring ya. Ini Dusun Ciklatak teman-teman ya, Dusun Ciklatak itu Braunya teman-teman ya, itu Gunung Brau. Ini Ciklatak, Kecamatan Tretep. Kayaknya harus ke yang lebih tinggi teman-teman ya, kalau pengen melihat lautan awan. Kalau ingin melihat lautan awan kayaknya lebih tinggi, coba di sana ada jalur nggak yang lebih tinggi, terus los kelihatan nanti gitu ya.
tembakau. Udah jemur tembakau. Jalurnya sempit tapi teman-teman ya. Oh, satunya ada nih. Oke. Satunya ada teman-teman. Siapa tahu kita bisa menemukan apa tadi kelihatan ya. Gak bisa teman-teman, gak bisa. Gak bisa, mohon maaf teman-teman ya, ketutup soalnya, ketutup lereng ini. Kelihatan awannya gak ketutup lereng, lupa banaran tinggi juga soalnya. Kita langsung ke Dusun Padurusa ya teman-teman ya. Teman-teman ini perahunya bagus teman-teman ya, kalau kita dari sini teman-teman ya. Tinggal lewatin bukit ini, pasti ada jalur itu teman-teman, jalur motor sana itu ya. Tuh kalau ke atas sana itu, yang di atas sana itu, wah, pemandangan langsung ke gunung perahu teman-teman ya. Keren banget. Gimana sensasi dinginnya kalau malam sini ya. Teman-teman ya. Jalurnya lereng-lereng begini teman-teman ya. Akses mobil juga bisa di sini teman-teman. Sebenarnya pakai mobil bisa teman-teman ya, roda 4 ya. Itu barusan Siklata, berarti ini Dusun Mangli. Dusun Mangli. Sebenarnya kalau pengen pemandangan-pemandangan indah lebih tinggi, itu kayaknya di sini bisa naik teman-teman ya. Coba kita lihat nanti di sini ada jalur ketegalan yang lebih agak tinggi teman-teman. Coba kita lihat nanti bisa nggak ya, sebelah kiri nanti kelihatan so, mungkin katanya sana kan udah nggak ada lereng yang lebih tinggi lagi ya. Barusan tuh dengan Dusun Banaran kita terhalang dengan Dusun Banaran yang ada di lereng barusan teman-teman ya. Oh, di sini kayaknya kelihatan teman-teman ya, tapi naik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terhalang juga kah? Coba. Nah, suara saya hampir sama tingginya sama teman-teman ya. Tuh lautan awannya. Sudah nggak ada lagi dataran tingginya teman-teman. Nah,
di sana, di sana itu teman-teman ya, dusun Banaran sana tuh. Gak kelihatan juga teman-teman, tutup. Tapi kelihatan dikit-dikit tipis-tipis ya. Ini apa itu? Kelihatan awannya, kelihatan dikit-dikit. Tutup soalnya kelereng-kelereng teman-teman. Di bawah ini Padu Reso, barusan dusun Mangli. Sebelum kita bahas yang naik itu dusun Mangli, sekarang Padu Reso. Monggo. Kita lanjutkan sampai ke jalan raya ini teman-teman ya. Ini desa dusun Mangli apa Padu Reso, kayaknya masih Mangli barusan itu ya. Padu Reso di bawah ini kayaknya teman-teman. Ketutup lereng teman-teman, tingginya hampir sama. Tutup lereng sebelah kanan ini, ketutup desa apa, desa Bonjor. Kelihatan lautan awannya. Ya ini teman-teman ya, dusun Padu Reso, Padu Reso yang di sini yang mau sampai Mangli. Sahdu banget pemandangannya, keren banget pemandangan Gunung Prau. Pagi-pagi ternyata bagus. Oke, kita ambil ke kiri teman-teman, kalau lurus ke kreatif teman-teman ya. Ayo deh. Si gedong. Oh, teman-teman Gunung Prau. Tapi kalau dari sini gede banget ya Gunung Prau-nya ya. Tapi kalau lihat dari jauh, dia kayak datar gitu. Kalau dari sini tinggi banget. Nanti di depan ini ada desa juga teman-teman. Masih ikut segedong. Kiri jalan, kita coba akan naik ke atas. Ini teman-teman ya. Desa mana ini?
masih ikut segedang kayaknya. Lihat sampai di mana ini bangunan yang rumah-rumah di teman-teman. Sudah enggak ada lagi bangunan di atas, ini sudah terakhir ini. Ini si gedong di sini teman-teman ya. Yang sana tadi ikut desa ini teman-teman ya. Ini kayak si gedongnya, desa si gedongnya ini. Lagi balkon teman-teman ya. Ini teman-teman ya, si gedong. Ya benar ini. Ini desa si gedongnya teman-teman ya. Kalau yang sana ikut desa si gedong, tapi sana itu dusun. Banyak lagi teman-teman ya, masih ketutup juga teman-teman ya, nggak bisa melihat aksesnya ya, ketutup. Ketutup lautan awannya teman-teman, nggak bisa ditutup lereng-lereng. Ternyata desa si gedong ya teman-teman ya. Tapi luas banget ya dari si Klatak sana ya. Ini masih ikut Temanggung teman-teman ya. Ini tipis-tipis perbatasan dengan Kendal. Halang teman-teman. Kehalang. Nah, kelihatan kehalang lereng-lereng teman-teman ya, lautan awannya. Nah, sana sama tinggi. Berarti ini tembus Ngelarangan teman-teman ya. Ngelarangan ini desa terakhir yang ikut Kabupaten Temanggung. Kecamatan Tretep yang ikut kecamatan terakhir, Tretep desa terakhir. Yang berbatasan dengan Purwosari, kecamatan Sukorejo apa ya? Kabupaten Kendal. Ini Ngelarangan teman-teman ya. Ngelarangan tulisannya pakai NG, Ngelarangan, NGL, Ngelarangan. Jambean Purwosari, berarti Jambean tembus sini ya kalau rancangnya. Lereng-lereng Gunung Prau yang dekat-dekat sih teman-teman ya, asik ya guys. Ini kalau malam sensasinya gimana ya, kalau malam dingin nggak ya. Oke teman-teman, ini Ngelarangan. Oke. Ngelarangan, coba kita lihat pinggirnya teman-teman ya. Masuk ke desa Ngelarangan. Thank you.
Desa Ngarangan. Ya nah, ini masih ikut Kabupaten Temanggung, Kecamatan Tretet, Kabupaten Temanggung, teman-teman ya. Gunung perahunya. Berarti Jambean itu ikut melarangan ya, teman-teman. Udah perbatasan teman-teman ya, bahwasan gardu itu mungkin perbatasan antara Kabupaten Kendal dan Temanggung teman-teman ya. Ini sudah masuk wilayah Kabupaten Kendal teman-teman ya. Desa Purwosari. Nanti kita coba yang ke kiri teman-teman, saya ke kanan ya. Coba kita ke kiri itu kemana sih ke kiri itu? Boleh, Desa Purwosari ya. Ke kiri ini kemana ya? Ada desa lagi yang tinggi apa mana gitu, desa dusun mana gitu. Purwosari, coba kita lihat jalur aspal ini tembus kemana ini. Kita belum pernah kesini teman-teman ya. Ini mumpung naik kendaraan roda 2 belarah biasa teman-teman, penasaran tuh. Kalau naik roda 4 bingung ntar beloknya lah, nggak ngerti kalau jalur ini rusak atau gimana. Nah, ini tembus kemana ini? Desa dekat Gunung Perahu, tapi ikut desa mana ya? Masih Desa Purwosari atau beda desa ya? Coba tanya. Mas, kalau ke sana terus tembus kemana, Mas? Hah? Apa? Kejuran, masih Kabupaten Kendal. Oh, ini masih desa mana? Purwosari, ikut Kendal berarti. Terus kalau dari Kejuran itu udah mentok. Oh, jadi udah mentok teman-teman. Matur suwun ya, Mas. Sudah mentok teman-teman, masuk tembus ke Desa Kejuran. Kejuran itu terakhir Pak ya? Desa terakhir. Kecamatan Pundi iki, Mas? Sukorejo. Oh, nggih. Matur suwun. Masih ikut Kecamatan Sukorejo. Masih ikut Desa Purwosari ternyata di situ teman-teman ya. Berarti desa terakhir itu Kejuran. Teman-teman ya udah. Nanti kapan-kapan lah Kejuran kita samperin. Pada ngeliatin aneh paling ya. Action cam kok tempatnya action cam ditempatin HP.
Purwosari, Desa Purwosari yang masih ikut Kecamatan Sukorejo. Kita yang lurus kan barusan dari sebelah kanan ini teman-teman ya, kita lurus. Kita isi bensin dulu teman-teman. Bukan kayak naik ke Gunung Prau bukan? Naik ke Gunung Prau enggak? Enggak. Oh, berarti nggak naik Gunung Prau ke atas nggak? Cuma ada posnya aja. Oh, ada posnya aja. Makasih ya, Mbak. Kita lanjut, teman-teman. Mau mampir ke warung Deso yang buka 24 jam. Kita mau ngecas HP juga. Untuk numpang cas dulu, apa supaya baterainya kuat ya. Karena nangkring di atas ini tadi on terus dari bawah. Kita putus-putus aja, kita on kan. Sebenarnya kita tuh bingung kemarin teman-teman ya, antara mau beli HP atau beli action cam. Karena kita kalau nyari handphone itu yang minimal sekarang yang 512 teman-teman ya. Karena mungkin kita mungkin agak semangat lah. Kalau kemarin jujur sempat drop ya. Drop itu artian begini teman-teman ya, kok lama banget. Apakah channel ini, Warjo Explore ini, apakah 100% diterima monet? Karena banyak yang gagal-gagal monet teman-teman ya. Yang gagal-gagal banyak. Jadi kita benar-benar was-was teman-teman ya. Gak tenang itu beberapa hari. Jadi mau nambah beli handphone gak. Aduh nanti sudah beli nanti gak jadi monet. Nah ini sudah monet teman-teman ya. Ya insya Allah ini pertimbangan antara mau nambah HP yang 512 sama mungkin action cam. Hanya dua merek yang kita pilih saat ini teman-teman ya, yang kita butuhkan saat ini hanya dua, pilih salah satu di antara dua itu. Terus yang namanya action cam juga kan risikonya gini teman-teman, karena dia long apanya, untuk merekamnya itu minimal ada yang 120 menit, ada yang 160 menit itu kan. Ya kita nanti ketika membeli action cam A, berarti kita juga harus beli baterai cadangan teman-teman ya. Karena kalau kayak kita tuh sebenarnya kalau sudah jalan teman-temannya di atas motor gitu, malas matikan kamera, udah on-kan aja biar tahu gitu. Biar tahu, udah nggak usah dimati-matikan, apalagi posisi kameranya kan di atas helm gitu. Ya udah gimana, berhenti gitu terus, udah tancepin aja udah. Nanti perkiraan dikasih waktu, kita ngasih timer perkiraan 1 jam lebih, kita cek habis ganti gitu ya. Berarti kita harus siaga dengan yang box charger teman-teman, yang ada tuh kan tempatnya baterai action cam yang mungkin langsung ada casnya gitu ya, langsung ngecas gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya baterai itu dua, yang dicas dua, yang dipakai satu, nah itu kan bisa bertahan 6 jam 7 jam gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman ya. Yang penting sekarang ya agak semangat teman-teman. Kalau kemarin jujur ya, nge-vlog kita tuh agak loyo. Takut ketika kita mengharap banget ternyata gagal monet teman-teman. Karena banyak sekali sekarang channel-channel YouTube yang gagal monet, yang salah satunya adalah konten berulang, konten yang digunakan ulang gitu teman-teman ya. Kita lebih baik nge-vlog, kita menggunakan gambar-gambar sendiri, kita ngambil footage sendiri, dan kita sedikit demi sedikit, hanya berapa detik pun kita harus ada wajah kita untuk, kalau itu benar-benar kita gitu teman-teman ya. Karena kan bisa, kita bisa ngedubbing gambarnya orang dengan suara kita itu ya teman-teman ya, ngeri juga sih. Nanti benar-benar lolos didubbing, tahu-taunya kita didismonet. Jadi ketika YouTube kalau sudah monet, ya kita sih sharing sama teman yang sudah berpengalaman ya, disuruh hati-hati aja. Yang penting usahakan sejelek apapun, sebagaimanapun juga, yang paling bagus yaitu adalah footage kita sendiri diisi dengan suara kita sendiri. Ya contohnya seperti saat ini teman-teman, kita gunakan gambar sendiri, kamera sendiri, gitu aja ya. Daripada kita bagus tapi menggunakan gambar orang lain, satu saat kita bisa di take down teman-teman ya. Tuh, apa nggak nangis kalau kita bisa di take down, udah berjuang mati-matian ngupload video, habis biaya-biaya banyak, tahu-taunya kita di take down gitu teman-teman ya.
Ini udah masuk desa Ngergosari, teman-teman ya. Kalau tadi Purwosari, kita nanti di depan ini masuk ke desa Ngergosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Ya teman-teman ya, kita ingin menambah daya dulu di warung desa sambil makan, karena warung sana kan dibuka 24 jam. Selain banyak selain angkringan di sana, juga di warung desa banyak makan teman-teman ya, masakan seperti angkringan ya. Hanya ketahuan kalau pakai action cam kan nggak ketahuan teman-teman, nyempil dia. Ini kamera di atas helm. Nggak kelihatan teman-teman lautan awannya, sebenarnya masih ada lautan awannya ya. Ketutup ini apa? Ketutup lereng teman-teman. Coba kalau lihat dari suruh gajah dari warung desa di atas, kita coba langsung ke atas dulu, jangan ke warungnya dulu sebentar. Melihat agak di sana kan lerengnya tinggi teman-teman, itu suruh gajah di atas sana teman-teman ya. Kita ke suruh gajah teman-teman. Ke atas, Mbak. Coba lihat dari sini. Di sini kan dataran tinggi, teman-teman. Sedangkan kanannya, sebelah kanan juga kan agak jurang-jurang gitu ya. Lereng-lereng lah. Coba kelihatan nggak kalau dari sini? Ini tembus ke desa Suruh Gajah, teman-teman ya. Ke Suruh Gajah. Ah, kayaknya nggak kelihatan juga. Ketutup lereng tinggi juga lereng sebelah sana, teman-teman. Padahal di sini ini, teman-teman ya. Ya. Ini desa Suruh Gajah teman-teman, ternyata nggak bisa, tetap aja ketutup teman-teman ya. Ketutup. Tetap aja ketutup teman-teman. Nggak bisa. Amit Pak G. Oke teman-teman, saat ini kita berada di desa Suruh Gajah barusan ya, karena di sana kita mau lihat apa? Mau melihat lautan awan ketutup lereng-lereng teman-teman ya, makanya kita seperti ini teman-teman ya. Kita melihat keindahan pesona Gunung Prau ketika dari desa Suruh Gajah teman-teman. Ini desa Suruh Gajah ikut Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Teman-teman kalau misalnya pagi-pagi atau sore-sore bisa menikmati sunset di sini teman-teman ya. Di sana juga ada warung 24 jam, warungan desa bisa free, karaoke free, teman-teman bisa melepas kepenatan ya. Oke teman-teman, kita langsung ke warung desa ya. Karena ketutup lereng teman-teman. Pak, monggo Pak. Matur suwun nggih. Napa? Kasih, oke. Ketutup lereng teman-teman ya. Ini teman-teman ya, ketika pemandangan dari desa Suruh Gajah. Kalau desanya di belakang kita teman-teman ya. Kita kemarin-kemarin sudah mampir. Ini teman-teman jalurnya dari Suruh Gajah. Kan dia agak tinggi, ternyata ini sebelah sana tinggi juga. Lautan awannya sebelah lereng sana teman-teman ya. Lautan awannya sebelah lereng sana, jadi nggak kelihatan. Nah di bawah sini nanti disiapkan teman-teman ya, gazebo-gazebo, taman-taman untuk bersantai gitu nih teman-teman ya. Terus warungnya ini dibuka 24 jam teman-teman. Selain banyak menu makan pilihannya, juga ada gorengan-gorengan. Di sini biasanya kalau minggu rame, kapan-kapan minggu kita coba ke sini teman-teman. Banyak yang dari Sukorejo ke sini teman-teman ya. Di sini warung desa.
itu teman ya, kita akan mau makan dulu warung desa di sini. Kita mau makan dulu. Nah, tapenya ada tuh, Mbak. Tape. 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 Tuh. Tape ya. Gak buat tapenya. Tuh, goreng-gorengnya masih angkat-angkatan, teman-teman ya. Angkat-angkatkan goreng-gorengannya di sini banyak sekali. Sambil melihat pemandangan-pemandangan dari sebelah sana, teman-teman ya. Tuh di sana tuh lereng-lereng dan sawah-sawah. Ada juga tempat-tempat santai. Itu warungnya sudah dibuka belum, Mbak? Warung Bakti itu. Belum. Ini goreng-gorengannya ini, teman-teman. Ada telur puyuh, Mas Ardi. Sehat. Alhamdulillah. Aku mau makan. Iya, oh, udah matang ini. Nah, itu. Udah matang semua. Ya, udah matang. Udah matang. Wader. Oke, teman-teman ya, kita makan dulu ya. Kita nyantai ngopi-ngopi di sini dulu. Oke, teman-teman, kita saat ini berhenti dulu ya. Kita mencari warung dan berada di desa Warung Deso. Yang ini, warung ini, teman-teman, open 24 jam ya. Warung ini dibuka 24 jam. Kalau di sana itu, teman-teman, ya di sana tuh ikut Donorojo yang sudah ikut Kabupaten Temanggung, Kecamatan Tretep. Sedangkan saat ini kita berada di Kecamatan Sukorejo, Desa Ngergosari. Perbatasan sangat tipis sekali itu ya. Itu rumah-rumah sana itu masih ikut sini, teman-teman ya. Ikut Ngergosari. Di bawahnya dikit lagi udah ikut Donorojo. Oke, teman-teman, kita saat ini mau di warung ini ya, desa ya. Di sini nanti warung desa akan dibuka lagi, teman-teman. Akan dibuka lagi di sebelahnya sini, teman-teman ya. Di sebelah sini dibuka warung Bakti ini nih. Ya, sedia es degan, es campur dan jus, dan di view-nya di sini nanti setelah disiapkan tempat-tempat untuk tongkrong, untuk bersantai ria, teman-teman ya. Di sini dengan view lereng-lereng dari Gunung Perahu, teman-teman ya. Di sini sahdu banget, teman-temannya, sambil menikmati minuman dan kicauan-kicauan burung. Dan biasanya kalau sore-sore pemuda-pemuda di sini, teman-teman, pada main basket ya. Di sini ya. Terus di sana juga ada pemandangan pegunungan Sindoro, teman-teman ya. Di sana ya. Sindoro juga kelihatan ya. Kelihatan lah, kayaknya kelihatan ya. Oke, teman-teman ya. Jadi kita nanti ngeliatin di sini tuh, teman-teman ya, pemandangannya. Nah, nanti kita dari sana, teman-teman ya, ngeliatin Gunung Sindoro. Oke. Kita lihat dulu apa? Rehat dulu, teman-teman. Kita mau makan dulu sambil ngecas HP satunya, karena tadi on terus yang satunya. Jadi untuk biar istirahat terlebih dahulu, kita cas dulu di sini, teman-teman ya. Ini ya, ini teman-teman, panas banget. Oke, teman-teman ya, ini kita cas. Di sini juga banyak gorengan-gorengan, teman-teman ya. Kita cas tangkringan helmnya tadi naro di atas handphone HP. Gorengannya sini baru-baru, teman-teman ya. Kita nunggu gorengan tape ini. Gorengnya, Mbak? Hah? Ususnya? Itu lagi digoreng. Lagi digoreng. Panas. Apa? Terong. Terongnya balasnya belum. Banyak menunya, teman-teman ya, campurannya banyak, orek, biasanya sayuran. Enggak. Ini tahu apa ini? Ya kan mau dirokna kan udah bisa, Bunda. Masih panas, teman-teman ya. Banyaknya bentetan, kurang gede kan menurut. Ini tongkol. Ini jeroan. Oke. Ini telur. Mbak, ini telur, Mbak ya? Telur. Oke. Okay.
Ya nih telur-teloran nih, telur puyuh usus, gorengannya masih hangat teman. Ya, mak nyus, mangan-mangan pagi-pagi ada gorengan tahu isi dan tahu apa? Tahu mendoan, bukan mendoan mbak, tahu kemul. Tempe kemul. Oke teman-teman, saat ini kita makan dulu ya di warung Deso dengan usus. Gorengnya sudah diangetin teman-teman ya. Dan gorengan banyak dan masih hangat-hangat teman-teman ya. Masih hangat-hangat ya. Sini enak banget makannya, suasana nih dia ya, persawahan soalnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa baca bismillahirrahmanirrahim, lupa. Sampai kemul teman-teman ya. Maknyus rasanya teman-teman. Matuk, masaknya matuk. Keren tahu isi teman-teman. Enak, kalau sih anget enak, luar biasa. Mantep. Kan sawah-sawahan, senang. Terus angin-angin sepoi-sepoi dari sawah-sawah gitu. Oke teman-teman, kita menikmati kopi dulu ya di sini ya. Sambil banyak gorengan-gorengan dan juga kita banyak kopi-kopi. Teman-teman, kita nyemati kopi dulu ya. Ini teman-teman ya, gorengan yang kita tunggu dari tadi, yaitu rondo royal atau tape goreng. Ini teman-teman ya, tape goreng dari warung Deso. Ini kan rumah makan warung Deso. Ini teman-teman ya, yang kita tunggu-tunggu dari tadi teman-teman. Panas banget. Mantap nih teman-temannya. Mantap. Teman ya. Warung Deso. Pakai kamera depan teman-temannya, kelihatan pakai tangan kiri, tapi ini kamera depan ya. Rondo Royal atau tape goreng teman-teman ya. Pokoknya lengkap gorengan-gorengan. Jangan khawatir kalau kesini malam-malam, malam Minggu malam ramai teman-teman. Ini di open 24 jam ya bukanya ya. Terus ada karaoke-nya lagi.